menghasilkan bibit unggul atau meningkatkan kualitas hidup satu organisme. Oh gitu. Yang lain? Masih ingat cerita tentang kimera? Ada pertanyaan kah tentang kimera dan tentang transgenik? Tidak ada. Saya tidak ada, Pak. Hari kemarin saya kirim video tentang daging dari kultur. Kekirim enggak? Ada enggak? Bentar. Ya, ada daging, ada videonya, ada dahlan eskannya. Ada komentar dari mahasiswa atau pendapat? Mestinya sudah dikuliahkan oleh Bu Aang. Saya mau tanya, Pak, yang kultur daging itu, apakah ya sebenarnya kalau dari sudut pandang etika dia termasuk suatu hal yang etis, Pak? Bagaimana menurut Anda? Kan nggak ada yang disalahin kan? Gimana Nisa? Nggak kedengar. Agak ragu juga sih Pak, soalnya itu kan kayak menumbuhkan makhluk hidup itu Pak. Kalau iya. Tanaman pasti apa, tapi kalau hewan agak serem juga. Dia hanya menumbuhkan sel-sel daging ayam saja, tidak makhluk ayam. Ya, saya juga coba bertanya kepada para ulama yang saya kenal begitu ya. Masih belum ada, mereka masih belum bisa menangkap sebenarnya apa ini, benda ini benda apa begitu ya. Jadi untuk sementara saya juga tidak akan menjawab kepada Anda, kita lihat saja apa yang terjadi. Tapi dugaan saya dalam 5 atau 10 tahun ke depan pasti produksi daging tanpa tulang, tanpa kulit ini akan semakin produktif, akan semakin murah, dan kemungkinan akan semakin terjangkau harganya. Nah, saat itu baru perdebatan tentang apakah ini ayam atau hewan atau bukan, begitu ya, itu akan dibahas saya kira. Untuk sekarang pembahasannya masih sesederhana bagi teman-teman yang sains ya, yang sains melihatnya seperti halnya ketika orang menanam jamur ya pada media.
Kemudian jamurnya bisa membentuk badan buah, tapi juga bisa jamurnya dibiarkan tanpa badan buah. Ya, tanpa badan buah sehingga bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk. Dan bentukan inilah yang Anda pernah dengar, bukan, di Jepang orang sudah bisa makan burger dari jamur, ya. Jadi hifa dari jamur itu tidak membentuk badan buah jamur, tetapi hanya kumpulan hifa, ya, kumpulan hifa yang bisa langsung dikonsumsi. Ya. Nah, pada kasus daging ayam ini juga serupa itu, ya, serupa itu. Ya. Mungkin kalau tumbuhan, kalus tumbuhan juga bisa seharusnya, ya, meskipun selama ini orang tidak memakan kalus tumbuhan, ya, karena mungkin harganya menjadi terlalu mahal dibandingkan memakan tumbuhannya sendiri, menanam tumbuhannya di ladang begitu, ya, karena tumbuhan bisa mencari nutrisi sendiri, ya. Sementara kalau jamur tadi tidak bisa, karena jamur itu memerlukan nutrisi dari bahan organik yang sudah ada, ya. Dia hanya mengkonversi bahan-bahan organik dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda, yaitu ke bentuk kumpulan dari hifa. Nah, pada kasus daging ayam in vitro ini kurang lebih seperti itu, dia hanya mengkonversi energi dan nutrisi yang ada di dalam media ke dalam bentuk clumps dari sel yang bisa dipanen begitu. Yang saya belum melihat detailnya, saya kira karena selama ini kultur sel itu masih syaratnya mesti satu lapis, kecuali sel kanker, ya. Sel kanker yang bisa membentuk bertumpuk ke atas. Kalau sel normal itu umumnya hanya satu lapis. Maka apakah sel daging ayam ini karakternya seperti kanker begitu, ya? Kita belum tahu, saya belum menelusuri lebih jauh sehingga bisa diproduksi yield, bisa diproduksi clumps atau kumpulan sel dalam kuantitas yang memadai, yang bisa dikonsumsi. Ya, saya membayangkan kalau dia harus dipanen dari setiap botol ada hanya selapis sel, maka akan diperlukan berapa banyak botol untuk hanya menghasilkan 100 gram daging ayam. Ya, jadi pasti harganya sangat mahal. Tapi nanti kalau saya kira mereka sudah menemukan teknologinya, sudah establish, tinggal meningkatkan efisiensi saja sehingga suatu hari harganya bisa menjadi lebih murah. Saya kira begitu kalau dari saya. Ya, tentang etikanya belum ada kelihatan, ya. Halal haram juga belum kelihatan. Kalau teman-teman sementara melihatnya kalau barang itu tidak menipu, ya, tidak menipu dan tidak kotor, maka dia halal, katanya begitu saja. Toh dia bukan hewan, dia bukan ayam, ya. Jadi tidak ada proses penyembelihan, dan menurut saya even daging mamalia yang diperoleh dari laut saja itu halal, ya. Jadi ini soal halal haram, ini kaitannya dengan agama, ya, kaitannya dengan agama. Tetapi bukan berarti kita menafikan, karena kita sedang membicarakan tentang teknologi. Demikian yang saya lihat, Anissa. Tapi silakan kalau teman yang lain ada yang ingin memberikan pendapat. Baik, terima kasih, Pak. Yang lain berpendapat, silakan. Baik, saya akan melanjutkan dengan satu diskusi yang saya sendiri tidak ikut atau belum pernah melakukan teknologinya, ya, tetapi saya pelajari dari buku-buku, mungkin bukunya tidak terlalu canggih, dari Campbell terutama,
kemudian dari beberapa sumber yang lain, moga-moga tetap bisa memberi apa namanya informasi bagi para mahasiswa, yaitu tentang teknologi klonung reproduksi sebenarnya judulnya, judul utamanya. Tapi kemarin ada pertanyaan tentang kemungkinan terjadinya kembar dan juga partenogenesis. Ya. Nanti moga-moga sampai ke sana, meskipun partenogenesis saya cari-cari gambar skematis yang saya punya dari buku Konstantini, ya, bukunya ada di lab sehingga saya tidak bisa memotret, dan kalau tiba-tiba saya berangkat ke lab mungkin tidak akan nyampe karena waktunya sudah terlalu dekat. Baik, teknologi kloning reproduksi itu muncul atau populer di tahun 97, jadi sekarang juga sudah cukup lama, ini umurnya sudah hampir 20 tahun. Belum, apakah belum ada terobosan yang baru? Tentu sudah, mungkin saya yang kurang update ya. Tapi di tahun 97 itu ada ilmuwan dari Roslin Institute namanya Ian Wilmut dan kawan-kawan ya yang mempublikasikan satu publikasi di Nature ya. Saya baru pulang dari Australia, ingat saya baru setahun. Lahirnya domba yang diberi nama Dolly ya. Kalau lihat fotonya kurang lebih seperti ini dombanya, dan ini adalah induknya. Ya, jadi induk dan anaknya tidak sama karena memang dari galur yang berbeda. Ya, dari galur yang berbeda. Yang induknya galurnya berwajah hitam, ya, berkaki hitam. Anaknya berwajah bersih putih dan kakinya juga putih. Ya. Nah, nanti kita lihat dari mana Dolly. Nah, tapi sebelum ke Dolly, mungkin kita perlu kupas sedikit tentang kata cloning, ya, karena ini cloning reproduksi, ya. Jadi ada dua bagian, ada bagian cloning dan ada bagian reproduksi. Ya, cloning itu dari kata clone dari bahasa Yunani, yang pengertiannya adalah bagian dari suatu dari tubuh makhluk hidup yang terpisah dari apa namanya tubuh utama kemudian tumbuh menjelma menjadi individu baru ya. Nah, pada tumbuh-tumbuhan itu saya selalu menggunakan contoh klasik ini. Paling mudah ditemukan adalah pada tanaman cocor bebek. Saya kira Anda mengenal tanaman ini atau ini ya, banyak di sekitar kita, banyak dipelihara karena memang mudah berbiak dengan cara cloning maupun karena bunganya. Saya lihat di beberapa tempat bunganya bervariasi cantik sekali sebenarnya, cuma mungkin cukup sulit untuk mengkoleksi itu ya. Jadi saya lihat dulu di Jogja di hotel ada beberapa varian yang bunganya warna-warni dan bagus sekali, cuman saya tidak punya ide untuk minta steknya atau minta klonnya satu-satu-satu begitu untuk dibiakkan ya, tapi tidak apa-apa. Ya, jadi bisa secara alami, umumnya beberapa jenis tanaman bisa melakukan itu, tapi banyak juga dilakukan manusia dengan cara membuat apa yang disebut sebagai stek batang. Jadi batang kita potong-potong, kemudian kita semai, ya, kita tanam, dan dari setiap potongan itu akan dihasilkan satu tanaman, dan tanaman itu adalah klon, satu klon dari tanaman yang lain. Ya, ini banyak sekali kita lakukan, terutama untuk tanaman-tanaman yang memang bisa berbiak dengan stek. Ya, rumput-rumputan juga gampang dengan itu. Beberapa tanaman atau banyak tanaman hias yang bisa dilakukan seperti ini sehingga jumlahnya bisa diperbanyak dengan cepat. Ya, di kampung mungkin secara tradisional juga dikatakan tradisional, sebenarnya teknologinya teknologi canggih. Ya, yaitu teknologi cloning, yaitu dengan pada petani yang menanam singkong atau ubi kayu dan juga menanam ubi jalar, ya, menanam ubi jalar juga menggunakan stek. Jadi teknologi cloning sebenarnya bukan teknologi yang apa namanya yang sangat mengkhawatirkan, sebenarnya banyak kita lakukan sehari-hari. Nah, pada pengetahuan genetika modern atau genetika molekuler, cloning adalah penyisipan DNA ke dalam satu organisme ya, pada umumnya adalah bakteri. Jadi kalau di gambar kanan ini kita lihat
saya punya foreign DNA, potongan DNA katakanlah ini dari manusia atau dari mencit begitu ya. Kemudian saya rapikan, saya bersihkan dengan memotong fragmen DNA ini menggunakan enzim restriksi Eco R1. Ya, kemudian di sisi lain di lab saya menyediakan plasmid yang juga saya potong dengan Eco R1. Ya. Eco itu adalah E. coli sebenarnya ya, Escherichia coli restriction enzyme 1. Ya, jadi itu adalah enzim restriksi yang diisolasi dari Escherichia coli. Ya. Jadi penemuan enzim restriksi itu bukan di teman-teman genetika sebenarnya, tapi teman-teman mikrobiologi. Ya. Jadi saya selalu katakan kepada mahasiswa, kalau Anda ingin maju, maka selalu mencoba menggabungkan dua pengetahuan untuk menjadi satu pengetahuan baru. Ya, minimal dua, syukur lebih. Ya. Kalau tidak bisa, ya nanti kita akan berjalan di tempat mengikuti irama dari perkembangan pengetahuan yang sudah ada. Ya. Nah, kemudian apa namanya, antara plasmid dengan fragmen DNA tadi yang sudah memiliki ujung yang sinkron ya, tinggal disatukan saja di dalam apa namanya, tabung secara in vitro, maka akan plasmidnya akan atau fragmen DNA itu akan menempel pada plasmid ya. Nah, plasmid ini kita sebut sebagai rekombinan DNA. Plasmid ini kemudian bisa dikembalikan ke dalam sel bakteri untuk diperbanyak. Jadi diperbanyak dalam dua jalur, diperbanyak bakterinya, jadi bakterinya bertambah banyak karena pembelahan, dan diperbanyak apa namanya, plasmidnya di dalam bakteri itu sendiri. Jadi jumlah plasmidnya bisa juga bertambah di dalam bakteri karena apa, biasanya pada plasmid itu ada sisi-sisi yang dapat melakukan replikasi cepat di dalam satu sel ya. Nah, ini kemudian disebut klon ya, atau memasukkan plasmid ini disebut cloning. Hasilnya adalah klon bakteri. Nah, klon bakteri ini bisa diperbanyak baik apa namanya, dengan media padat maupun dengan media cair dalam volume yang besar begitu ya. Misalnya 5 liter, maaf. Misalnya volume 5 liter sehingga nanti akan diperoleh fragmen atau plasmid yang membawa fragmen DNA tadi dengan kuantitas kurang lebih mungkin sampai 1 miligram ya, 1 miligram. Jadi atau bahkan lebih, mungkin bisa 10 atau 100 miligram. Jadi dan itu cukup untuk satu penelitian doktor sebenarnya. Jadi bukan hanya S1 tapi bisa sampai doktor, tergantung dari DNA yang atau fragmen DNA yang diisolasi dan dipelajari. Ya. Nah, penyisipan DNA itu bukan hanya dari apa namanya, bentuk luar dari porein. Poreinnya bisa bakteri, virus, tumbuhan, jamur, dan manusia, tetapi apa namanya, juga bisa langsung disisipkan ke sel lain ya. Kemarin di pembuatan kimera itu bisa kita sisipkan, meskipun saya tidak menjelaskan detail, penyisipannya tidak sulit karena dengan teknologi elektroporasi biasanya ya, dengan arus listrik kemudian DNA-nya akan masuk melintasi sel ini dan kemudian akan masuk ke dalam inti sel ya. Maka klonnya disebut clone of cell line, jadi sel lain tapi atau galur sel yang sudah berubah konstelasi DNA-nya meskipun hanya satu fragmen DNA. Nah, pada hewan atau tumbuhan biasanya kita sebut transgenik. Sama sebenarnya adalah klon ya. Nah, di bawah ini Anda bisa lihat sel lain yang berpendar yang memancarkan warna hijau ya, lebih terang, ada yang tidak terang ya, ada yang setengah terang dan ada yang terang. Di tengah itu gambar tumbuhan yang memancarkan juga warna hijau apa namanya, yang kelihatan terang. Di sebelah kanan ada 6 ekor mencit, anak mencit di mana 3 di antaranya berwarna kehijauan ya. Kalau ini berada di ruang yang sangat gelap ya, dia akan kelihatan. Kenapa demikian? Karena mereka adalah transgenik terhadap green fluorescent protein ya. Green fluorescent protein bisa dipakai untuk ini ya.
ingat saya beberapa tahun yang lalu di pameran akuarium di Singapura, beberapa jenis ikan sudah dibuat bercahaya seperti ini, sehingga kalau malam hari sekalipun ikannya akan tetap kelihatan meskipun akuariumnya ditaruh di ruang yang sangat gelap, ya. Jadi macam-macam imajinasinya. Kalau tumbuh-tumbuhannya ini seukuran 2 meter dengan daun yang lebat begitu, maka mungkin ditaruh di dalam ruangan malam hari, ruangannya tidak perlu pencahayaan lagi, ya. Daun-daunnya akan memancarkan cahaya sehingga relatif terang, ya. Atau seperti imajinasinya Nobita, ya, di cerita Doraemon di gua bawah tanah itu yang ditempati dinosaurus itu ditaburkan bakteri yang bisa memancarkan cahaya atau bakteri yang membawa GFP, ya. Nah, dari mana GFP itu? GFP itu setahu saya diisolasi dari hewan, ya, antara lain kunang-kunang atau ubur-ubur atau sotong. Jadi tiga jenis animal ini, tiga jenis hewan ini membawa protein yang bisa memancarkan cahaya pada kondisi gelap, ya. Pada kondisi terang dia menyerap cahaya, ya. Tetapi pada kondisi gelap dia akan memancarkan cahaya. Dan itu yang diisolasi kemudian digunakan sebagai reporter gene yang kita kenal sebagai GFP. Ya. Jadi zaman saya yang membuat transgenik dulu belum ada GFP, sehingga reporter gene yang digunakan adalah beta galaktosidase ataupun chloramphenicol acetyl transferase. Ya. Jadi ya enggak apa-apa, masing-masing ada zamannya. Kemudian ketika saya pulang muncul GFP, ya, saya kira sampai sekarang dipakai, dan aplikasinya seperti tadi. Orang bisa membuat ikan transgenik yang memancarkan cahaya begitu, bahkan mungkin bukan lagi green tapi sudah dimanipulasi menjadi berbagai macam warna dari protein yang dihasilkan, sehingga ikannya ada yang merah, ada yang ungu dan seterusnya, ya, macam-macam, ya. Nah, itu dari sisi apa tadi? Dari sisi cloning, ya, dari sisi cloning. Sekarang kalau dari sisi reproduksi pada hewan itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah yang dikenal sebagai aseksual, ya. Reproduksi aseksual itu dengan membelah diri misalnya pada amuba proteus, ya, gambar yang kanan ini. Dia sedang melakukan pembelahan, kemudian ada hidra yang bisa bertunas, ya, dan ada planaria yang bisa membelah diri juga, ya, membelah atau mungkin dibelah atau putus dan seterusnya, di mana bagian-bagian tubuh yang putus itu bisa membangun atau tumbuh menjadi satu individu baru. Ya. Kemudian tentu saja di samping aseksual, ya, tentu ada yang seksual. Ya, tentu ada yang seksual. Yang seksual tentu diperlukan hewan jantan. Ya, hewan jantan ini menghasilkan gamet dalam bentuk sperma, dan hewan betina menghasilkan gamet dalam bentuk sel telur. Ya, kemudian mereka melakukan ritual kawin atau kopulasi, yaitu mencampurkan sperma dengan sel telur sehingga akan terjadi fertilisasi. Ya, fertilisasinya bisa terjadi atau bisa, ya, terjadi atau dilakukan secara eksternal, misalnya pada ikan, katak, dan banyak invertebrata yang hidup di air, tetapi juga bisa terjadi secara internal, misalnya pada reptil, aves, mamalia, beberapa invertebrata yang hidup di darat dan yang terbang. Ya, di gambar kanan atas saya tunjukkan ada sepasang bekicot yang sedang saling mengirimkan spermanya, begitu, ya. Jadi bekicot adalah hewan hermaprobit sebenarnya. Jadi gonadnya itu adalah apotestis, di mana dihasilkan sperma dan juga dihasilkan sel telur. Tetapi untuk reproduksinya mereka tetap memerlukan bekicot yang lain untuk melakukan fertilisasi, ya. Jadi pertukaran gamet. Ya. Kemudian yang di bawah ini ada dua jenis serangga, ada lalat dan capung, di mana mereka fertilisasinya sebenarnya adalah
setahu saya adalah eksternal, tetapi apa namanya, untuk bisa memfertilisasi itu jantannya harus apa namanya menyiapkan spermanya untuk membuahi sel telur yang akan dihasilkan oleh betina. Ya, mereka sambil terbang ke sana kemari, jadi ini kawin tamasya. Kawin tamasya kali ya. Baik, kita kembali. Nah, nanti di antara keduanya, maaf, di antara ini nanti ada yang apakah dia seksual atau aseksual, karena terjadi pada hewan-hewan yang secara umum melakukan reproduksi secara seksual, tetapi tidak ada pertukaran gamet sehingga menjadi ambigu, yaitu adanya partenogenesis, ya, partenogenesis. Nah, kembali ke cloning reproduksi, apa yang dimaksud dengan cloning reproduksi atau lahirnya domba doli, ceritanya dari literatur kurang lebih seperti ini. Jadi para ilmuwan mengisolasi sel dari kelenjar susu dari domba dengan fenotip seperti ini, ya, putih semua, ya, fenotipnya sama-sama domba tentu saja yang berwajah putih, ya, kemudian diisolasi di dalam kultur. Di sisi yang lain mereka juga mengisolasi apa namanya donor atau mengisolasi sel telur dari domba dengan karakter yang memiliki wajah hitam, ya. Nah, apa namanya, telur ini tentu saja harus dihilangkan dulu intinya dengan cara diambil, ya, jadi di remove, di sucking, disap dengan apa namanya pipet begitu, sehingga menjadi sitoplasma yang kosong, ya. Nah, pada sitoplasma sel telur yang kosong inilah disisipkan atau di apa namanya mergekan atau difusikan inti sel dari sel-sel epitel yang tadi sudah dipelihara, ya. Kemudian apa namanya sel telur ini dipelihara sebagai zigot yang kemudian bisa membelah menjadi embrio, embrio kemudian ada yang ditransfer, ada yang dipelihara di dalam kultur hingga menjadi blastosis atau morula, kemudian ditransfer lagi ke dalam induk foster dari galur ini, dari galur sel telurnya, ya. Nah, tetapi ketika lahir doli dalam menunjukkan ciri-ciri dari galur apa namanya induk epitelnya, ya, jadi induk epitelnya. Nah, itu sebenarnya yang dikenal sebagai cloning reproduksi atau transplantasi inti atau transfer inti sel. Nah, tentu saja keberhasilan itu membawa banyak imajinasi, ya. Ada yang membuat gambar-gambar seperti ini yang kanan bawah ini yang dari Kompas pada waktu itu. Nanti orang bisa punya anak banyak, ya, punya anak berapa ini, 9 atau kesebelasan bahkan gitu, dengan ciri-ciri yang persis sama, ya. Tentu saja tidak salah, masalahnya adalah bagaimana ibunya bisa mengandung sekian banyak anak pada waktu yang bersamaan, ya. Kalau waktunya berbeda mungkin tidak ada masalah, atau menggunakan surrogate mother mungkin tidak ada masalah, ya. Nah, yang sebelah kiri adalah imajinasi nanti manusia itu tidak perlu lagi hamil, bisa bertelur saja, atau embrionya ditaruh di dalam telur sampai menetas dan kemudian diaku sebagai anak begitu, ya. Ya, jadi apa namanya imajinasi seperti ini sebenarnya mundur menurut saya, karena teknik bertelur atau menghasilkan keturunan dengan cara bertelur itu berhenti pada kelompok aves, ya. Kelompok mamalia itu justru tidak, dia lebih maju karena bisa menyimpan atau bisa membawa embrionya di dalam rahim hingga sampai menjadi fetus, ya, menjadi fetus dan kemudian dipelihara sampai dewasa, sampai umur dia bisa survive, ya. Jadi sampai umur Anda, mungkin Anda ada yang sudah survive, ada yang belum. Survive itu artinya kalau Anda dilepas oleh orang tua Anda sudah bisa mandiri. Tapi mungkin sebagian besar dari Anda belum, karena tiap bulan masih minta jatah energi, minta jatah kapital dari orang tua untuk mensupport hidup Anda, ya.
Ya, jadi nanti bisa punya anak kembar banyak yang apa namanya morfologi atau tipe tipe atau ciri-cirinya sama gitu ya. Nah, tentu menarik atau tidak menarik ya, akan membuat kisruh dunia juga bisa ya. Wayang kadang-kadang saya melihat kembar dua saja begitu ya, sudah cukup repot begitu, apalagi kalau kembarnya lebih dari dua pasti sangat repot ya. Nah, kemudian mimpi yang lain adalah nanti orang kalau punya biaya cukup dan bisa melakukan teknik ini, melalui teknik ini bisa membuat kembaran dirinya begitu ya. Nah, ini agak absurd karena menurut saya akan ada selisih waktu yang sangat panjang antara individu yang apa namanya mendonorkan sel epitelnya dengan individu baru yang dihasilkan ya, paling tidak berbeda pada rentang umur di mana dia melakukan cloning ya. Kemudian sebagai sumber organ tubuh ya, ini sebuah mimpi yang juga masih agak agak jauh karena nanti embrionya tetap harus ditumbuhkan menjadi embrio di dalam rahim dan menjadi fetus, tetapi fetusnya hanya menghasilkan satu organ tertentu, misalnya jantung atau ginjal, di mana si empunya sel itu bisa kemudian melakukan transplantasi organ dari sumber organ tadi dengan dirinya ya. Jadi ini kalau banyak kasus orang mengalami gagal ginjal atau sirosis hati atau gagal jantung. Gagal jantung dan lain-lain yang sangat berharap atas donor organ tubuh ini ya. Selama ini donor dilakukan dari orang ke orang ya. Tapi kalau orang bisa menghasilkan organ sendiri, mungkin apa namanya ketergantungan kepada orang lain menjadi lebih kecil ya. Sisi yang lain kemungkinan yang sangat mungkin untuk terbukti atau sudah dilakukan, saya tidak tahu, adalah memproduksi ternak dalam jumlah banyak dengan kualitas yang sama. Jadi kalau Anda pergi ke peternakan sapi yang modern, maka Anda akan menemukan jumlah sapi yang sangat banyak dengan kualitas yang hampir sama ya. Meskipun di semester di tahun lalu sebelum pandemi, yaitu 2019 berarti, kami sempat mengunjungi salah satu penggemukan sapi bakalan dari Australia. Itu bukan hasil cloning, saya yakin, karena kualitasnya juga sangat bervariasi, meskipun variasinya tidak sebanyak yang ada di masyarakat ya. Jadi mereka punya tugas untuk menggemukkan sapi dari berat 200 kg menjadi 350 kg dalam waktu 3 bulan ya, dalam waktu 90 hari sampai 120 hari. Jadi sehari mereka harus menambah 1 kg rata-rata ya. Dan itu meskipun demikian bentuk dan kualitas sapinya hampir sama, bentuknya yang berbeda-beda, ada beberapa varian saya kira mungkin yang harus dipilih-pilih ya, disortir begitu. Tetapi toh karena kebutuhan masyarakat Indonesia akan daging sapi sangat tinggi, maka berapapun sapi yang mereka hasilkan, berapapun bobot sapi atau seperti apapun kualitas yang dihasilkan, tetap saja diserap oleh pasar. Ya. Nah, bagi Anda yang menyukai cerita Mahabharata, nanti silakan dicek. Jadi Wangsa Korawa, ya Korawa ini adalah putra dari Prabu Destrarastra dari Hastinapura. Ya, Hastinapura itu kalau sekarang posisinya adalah Delhi. Ya, bukan New Delhi, tapi Delhi yang lama. Jadi memang Delhi adalah sebuah ibu kota yang umurnya sudah ribuan tahun. Ya, jadi Mahabharata sendiri menurut orang India, kebetulan saya dulu ketemu di bersama-sama satu flat di Australia itu ketika saya cerita tentang atau
ngobrol tentang Mahabharata, maka dia terkejut karena kok kamu tahu Mahabharata, dia bilang gitu. Ya, jadi bagi orang India Mahabharata adalah sejarah, ya sejarah. Jadi kemungkinan memang pernah terjadi perang besar antar dalam keluarga Bharata itu, gitu ya. Jadi, nah awal sebelum terjadinya perang maka ada kasus yang serupa dengan cloning, yaitu bahwa Kurawa itu tidak lahir sebagai bayi awalnya, tetapi lahir sebagai segumpal daging. Ya. Kemudian oleh kakeknya, itu Begawan Abhyasa, daging tersebut dibelah-belah dengan menggunakan air suci, kemudian dikultur di dalam atau disimpan di dalam pokor kencana, pokor emas. Ya, pokor itu wadah, kencana itu emas, jadi wadah dari emas, jadi wadah yang sangat mahal, dan diisi dengan mentega suci. Ya. Jadi mentega itu sesuatu yang nutritious, suci adalah steril. Jadi sebenarnya hanya apa namanya kosakata kultur jaringan atau kultur embrio mungkin zaman itu belum ada, ya, yang muncul adalah seperti itu. Ya, jadi bagi saya adalah daging tersebut dibelah-belah dengan air suci adalah tripsin, ya. Jadi clams dari embrio itu bisa dibelah dengan tripsin, kemudian dari apa namanya hasil pembelahannya itu kemudian bisa disimpan di dalam cawan kultur, ya. Cawan kultur yang berisi media tentu saja, ya. Jadi padanannya kurang lebih seperti itu. Nah, dari setiap pokor kemudian diceritakan lahir satu persatu putra-putra Korawa sehingga jumlahnya mencapai 100 orang. Ya. Dan 100 orang inilah yang kemudian apa namanya membangun atau menyebabkan terjadinya perang besar Mahabharata. Ya, silahkan nanti dipelajari lagi pada apa namanya kisah itu. Ya, nah, bagaimana melakukan transfer inti sel somatis yang tadi diceritakan di Ian Wilmut, ya. Jauh sebelum Ian Wilmut sebenarnya tahun 83 McGarth dan Salter itu sudah melakukan transplantasi inti, ya, dan kemudian jadi seperti ini, inti dari sel telurnya diambil, ya, diambil, disedot, ini ada di dalam pipet. Kemudian apa namanya inti dari sel yang akan atau dari zigot atau dari embrio yang akan ditransplantasikan kemudian dikirim masuk ke sini, dilepaskan, ya, di luar, ya, tidak sampai masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian untuk memfusikan membran apa namanya sel telur dengan membran intinya, membran inti sel, digunakan virus sendai, ya, sehingga akan berfusi. Ya, ini tahun 83, ya. Kalau Ian Wilmut tahun 97 tidak lagi menggunakan virus tetapi menggunakan arus listrik tegangan rendah, ya. Jadi tegangannya kecil saja sehingga terjadi fusi, ya. Jadi gambarannya kurang lebih sama seperti itu, hanya di zaman saya di zaman 83 sampai ke ini saya baru-baru kuliah baru 3 tahun sampai saya belajar membuat kimera itu kami tidak belajar melakukan fusi dan juga tidak banyak atau mungkin kami kelewat, ya, tidak banyak publikasi yang menyatakan teknologi ini bisa diaplikasi pada mamalia. Yang saya tahu kemudian digunakan untuk membuat ginogenesis atau apa namanya materno. Jadi membuat embrio dengan inti pronukleus betina semua atau pronukleus jantan semua. Jadi jantan-jantan atau betina-betina untuk diteliti apa dampak dari atau pengaruh dari maternal genome dan paternal genome pada perkembangan embrio mamalia. Silakan nanti dicek di Gilbert tentang cerita itu. Ya, jauh sebelum Salter and McGarth, McGarth and Salter tahun 83 melakukan transfer inti, rupanya di tahun 68, ya, ketika saya masih SD itu sudah ada publikasi yang dilakukan oleh Gurdon dan kawan-kawan, ya. Jadi kalau Gurdon ini melakukannya pada Xenopus lawis, ya, sejenis katak laboratorium, katak yang dipelihara di laboratorium tentu saja, ya. Jadi
telur kata ini di apa namanya di intinya dirusakkan dengan menggunakan sinar ultraviolet sehingga intinya tidak berfungsi lagi ya, tapi sitoplasmanya masih fungsi. Kemudian untuk mendapatkan inti baru diisolasi dari sel epitel usus berudu dari Xenopus lewis, dari spesies yang sama sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Kemudian ditransfer, diinjeksikan masuk ke sini dan menghasilkan empat kemungkinan. Kemungkinan pertama, selnya membelah ya, menjadi blastula, blastulanya menjadi berudu, berudunya kemudian tumbuh menjadi katak dewasa ya. Itu yang pertama, sukses ya. Sukses urutannya saya baca dari yang pertama. Kemungkinan yang kedua, menjadi blastula dan kemudian menjadi berudu, tapi berudunya kemudian mati. Tidak dijelaskan apa yang terjadi. Ya, yang ketiga, membentuk blastula, kemudian mengalami degenerasi, jadi tidak lengkap, dan kemudian mati. Yang keempat, tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa, artinya apa namanya, si hasil transfer ini tidak menunjukkan hasil apapun. Ya. Nah, eksperimen tersebut, eksperimen dengan menggunakan kata ini diulang sampai ke F7. Jadi kalau saya kira F Anda sudah tahu ya, F0 adalah founder, F1 adalah anakan, F2 cucu, dan seterusnya sampai generasi ketujuh. Ya, sampai generasi ketujuh, dan itu masih bisa dilakukan transfer inti sel. Jadi apa namanya, tetap menghasilkan kata dewasa yang normal, ya, yang masih bisa melakukan perkembangbiakan ya atau reproduksi ya. Nah, tetapi tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi, baik baik Gordon maupun McGuard and Salter tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, kenapa ada yang sukses dan ada yang tidak sukses ya. Nah, keberhasilan pada Dolly kemudian menantang para ilmuwan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada transfer inti sel ini ya. Nah, apa namanya, buku ini saya ambil dari satu buku yang saya beli waktu di Jepang, saya lupa penulisnya, tapi terbitan dari Inggris ya. Jadi pada waktu akhir abad 20 ya, 1998 sampai tahun 2000, kemudian biologi molekuler itu berkembang juga sangat pesat, dan akhirnya diketahui bahwa apa yang terjadi di sini, bahwa pembelahan mitosis dan meiosis itu memerlukan satu protein gabungan ya, yang disebut sebagai maturation promoting factor ya, MPF ya. MPF ini adalah protein yang merupakan gabungan dari siklin dan siklin dependent kinase ya. Nah, gabungan atau MPF ini sangat berperan aktif di dalam pembelahan sel. Anda tahu siklin dan siklin dependent kinase juga berperan, atau di siklin dependent kinase itu berperan aktif di dalam proses checkpoint di pembelahan sel ya, interfase maupun mitosis. Ya, jadi kalau terjadi ini katakanlah perkembangan sel telur ya. Sel telur berkembang, kemudian pada mamalia diceritakannya akan mengalami pembelahan meiosis 1 ya, meiosis 1. Maka sebelum terjadi meiosis 1 itu terjadi, MPF ini akan terakumulasi ya, akan naik konsentrasinya, kemudian nanti akan mengalami degradasi, di mana proses degradasi dari MPF ini akan menstimulasi terjadinya pembelahan inti atau karyogenesis ya, pembagian kromosom pada fase metafase ya, pada metafase ya. Kemudian pada mamalia ketika metafase kedua masuk ya, jadi kromosom sudah ditaruh di ekuator pembelahan ya, bukan ekuator dari sel telur tapi ekuator pembelahan, maka konsentrasi MPF ini akan naik dan kemudian akan bertahan sampai ketika ada sperma masuk. Ya. Sperma masuk atau terjadi fertilisasi, ini akan menyebabkan terjadinya gelombang elektromagnetik ya,
pada lima ini pada si Urchin sebenarnya yang bawa ini ya, direkamnya, tetapi sama ceritanya ya, gelombang listrik ini akan mengejutkan seluruh permukaan sel telur ya, sehingga memicu terjadinya reaksi zona ya, di mana dilepaskan apa namanya protein-protein yang menggumpalkan zona pelusida, sehingga zona pelusidanya tidak bisa dilewati oleh sperma ya. Nah, ini dalam waktu 15 detik sampai 36 detik pasca apa namanya kontak antara sperma dengan sel telur, seluruh permukaannya akan dialiri oleh energi listrik yang lebih tinggi dan juga reaksi zona. Satu hal lagi, pada kondisi ini maka akan terjadi kalsium influx ya, akan terjadi pemasukan ion-ion kalsium baik yang berasal dari sperma maupun dari daerah sekitar sel telur itu sendiri yang masuk ke dalam sel telur ya, sehingga menyebabkan siklin atau MPF, yaitu siklin dari MPF-nya akan mengalami degradasi dan konsentrasi MPF-nya turun. Akibat dari MPF yang konsentrasi MPF yang turun, maka meiosis kedua akan terjadi. Ya, jadi sebenarnya antara meiosis 2 dengan masuknya sperma itu sebab akibat, ya, sebab akibat. Nah, nanti di belakang nanti saya ceritakan, kalau lupa nanti tanyakan ya. Kemudian apa namanya, masing-masing akan membentuk pronukleus ya, sperma, kepala sperma membangun pronukleus jantan, sementara sel telur akan membentuk pronukleus betina dan satu badan polar lagi ya. Jadi badan polar yang kelihatan itu hanya dua, karena badan polar satu yang sudah keluar duluan biasanya tidak membelah karena ukurannya terlalu kecil ya. Kemudian pronukleus akan fusi ya, terjadi sintesis DNA, jadi masuk fase apa namanya interfase ya. Di sini tidak ada G1 maupun G2 karena ukuran selnya sudah cukup besar dan kebutuhan-kebutuhan untuk sintesis DNA maupun pembelahan sel itu sudah ada. Ya. Maka inti pronukleus, pronukleus jantan dan betina akan fusi, menyatu, kemudian membangun atau mensintesis DNA, dan kemudian mulai dengan apa namanya persiapan pembelahan pertama. Nah, tapi di sini pembelahannya adalah mitosis. Kalau sel telur itu meiosis, kalau sperma itu meiosis, sehingga dihasilkan satu N. Tapi ketika apa namanya membangun zigot, maka 1N dengan 1N ini difusikan sehingga menjadi 2N. Setelah terjadi duplikasi, maka dia akan siap-siap masuk ke mitosis fase berikutnya ya, dan ini sekali lagi di handling oleh konsentrasi MPF ya, meningkatnya konsentrasi MPF, kemudian terjadi apa namanya degradasi dari siklin sehingga MPF-nya konsentrasi MPF-nya turun, maka inti selnya akan membelah dan dilanjutkan dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Begitu seterusnya ya, terus ke sana adalah mitosis. Nanti meiosis baru terjadi jika embrio ini menjadi individu baru dan melakukan reproduksi ya. Ya, sebentar. Nah, partenogenesis ya, partenogenesis itu sebenarnya adalah berkembangnya sel telur menjadi zigot atau menjadi embrio tanpa stimulasi dari sperma. Jadi tidak ada sperma yang masuk ataupun sperma yang diberikan ya. Sepanjang apa namanya? Dugaan saya sepanjang MPF-nya bisa terdegradasi, maka dia akan bisa membelah ya. Nah, terus ke kromosomnya dari mana, Pak? Kan kromosomnya hanya 1N sel telur itu. Benar, tapi masih ada satu sel yang disebut badan polar yang memiliki 1N kromosom. Jadi pada kasus partenogenesis badan polarnya dikembalikan masuk ke dalam apa namanya sel telur, sehingga apa namanya jumlah kromosom pada hasil penggabungan badan polar dengan apa namanya pronukleus itu akan kembali menjadi 2N ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ya, secara eksperimental di laboratorium ya, saya tidak pernah melakukan, tetapi di teori-teori yang banyak saya baca begitu ceritanya, bisa menggunakan beberapa bahan kimia seperti kalsium ionofor, balik lagi ya, kalsium di sini
kalsium, sehingga kalsium inofor itu akan menjadi pemicu terjadinya pembelahan sel. Cara yang lain adalah menggunakan apa namanya sampai lupa saya. Kalsium inofor ya menggunakan etanol konsentrasi sangat rendah ya, konsentrasinya rendah sekali yang juga akan memicu terjadinya pembelahan ya. Nah, jadi terjadinya partenogenon. Ada beberapa bahan kimia yang lain yang tadi saya coba search belum ketemu ya. Tetapi apa namanya bisa dilakukan kalau memang ingin percobaan menggunakan mamalian embrio ya. Nah, jadi keberhasilan Ian Wilmut dan kawan-kawan itu antara lain karena memahami teori teori siklus sel dengan baik dan juga checkpoint-checkpoint yang mengontrol siklus sel itu sudah dipahami dengan jauh lebih baik ya gitu. Jadi sel epitel kelenjar susu dari domba dewasa ketika diisolasi maka dia dibiarkan membelah di dalam kultur. Tentu saja ada fase S, fase G2, ada mitosis dan seterusnya. Ya, pada saatnya ketika akan digunakan untuk percobaan, ini yang dilakukan Ian Wilmut dan kawan-kawan, maka sel di dalam kultur ini akan dipuasakan. Kok dipuasakan, Pak? Iya, dia dipelihara di dalam medium kultur yang tidak ada sumber energinya. Ya, ada sumber protein maupun sumber DNA, RNA ada, tetapi sumber energinya berupa gugus gula tidak ada. Apa yang terjadi? Maka sel ini akan masuk ke fase yang disebut sebagai G0. Ya. Fase di mana dia dorman, dia tidak bisa berbuat apa-apa, membelah pun tidak bisa. Ya. Nah, tetapi menurut saya inti selnya harus berada pada fase G2. Jadi sintesis DNA-nya itu sudah selesai, masuk G2, tapi tidak punya energi, tidak memiliki energi untuk melakukan mitosis. Ya. Oleh karena itu, ketika inti ini digabungkan dengan sitoplasma yang mengandung bahan-bahan, banyak mengandung MPF, begitu yang siap untuk membelah, maka segera bisa terjadi pembelahan. Ya. Tapi kalau G0 itu keluarnya setelah mitosis, maka dia juga tidak punya sintesis DNA-nya, kemungkinan juga tidak bagus. Ya. Jadi terus sintesisnya kapan terjadi? Sintesisnya terjadi ketika inti selnya ini sudah bergabung dengan sel telur, ya, sudah fusi, kemudian baru melakukan melakukan replikasi DNA. Kira-kira begitu. Ya, ini adalah percobaan atau dari saya petik dari publikasinya Ian Wilmut di jurnal Nature. Ya. Tapi ini yang tersisa karena waktu itu saya hanya mengkopinya di plastik transparansi ya, pakai untuk kuliah berkali-kali, lama-lama huruf-hurufnya hilang hasil fotokopiannya dan fotokopi artikel aslinya juga hilang. Saya kembali ke Pak Ahmaloka, Profesor Ahmaloka yang memiliki atau yang langganan jurnal pada waktu itu untuk minjam jurnalnya lagi. Saya dipersilakan nyari sendiri dan ternyata juga tidak kembali ke raknya, jadi padahal sudah saya kembalikan ketika saya fotokopi, tapi kemudian dipinjam yang lain dan tidak dikembalikan. Ya, jadi masih ada satu tabel yang masih bisa saya save datanya begitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi Ian Wilmut dengan Dolly itu hanya satu, ya, yang paling atas sebenarnya bukan keberhasilan pertama ya, keberhasilan awalnya adalah dia melakukan transplantasi inti antara embrio dengan embrio. Ya, digunakan sejumlah 385 sel telur ya. Kemudian 231-nya ditransfer ke dalam oviduct dari induk foster, 92-nya dipelihara di dalam kultur ya. Kemudian dia bisa memanen 39% morula atau blastosis dari kedua metode, kemudian dilakukan transfer. Ya. Dilakukan transfer di kelompok embrio yang ditumbuhkan di dalam kultur didapatkan 1 dari 5 induk betina bunting, tetapi tidak ada kelahiran. Ya, jadi kemungkinan ini mati di dalam kandungan atau miscarriage atau aborted. Ya. Kemudian dari
embrio yang diunduh dari dalam oviduct, ya, diperoleh ada 14 dari 27 transfer yang menghasilkan kebuntingan, ya, buntingan dan 4 lahir hidup, ya, 4 lahir hidup. Ya, meskipun ini belum dipublish karena masih terlalu dini saya kira. Ya, ini dari embrio ke embrio. Kemudian dia maju selangkah dari fibroblas fetus atau mesenkim ke embrio, ya. Jadi sejumlah 172, 124-nya ditransfer ke dalam oviduct, 24 dipelihara dalam kultur. Kemudian di retrieve, ya, dipanggil, diambil kembali 34 atau 27%. Di sini 54%, ya, tentu saja karena ini tidak melakukannya secara in vitro, mudah sekali menemukan embrionya, ya. Nah, pada kelompok ini, ya, 1 dari 6 transfer itu bunting dan lahir, ya, bunting dan lahir, jadi menghasilkan 16% kelahiran. Kemudian dari kelompok in vitro, in vivo, ada 4 dari 10 transfer yang bunting, dan hanya 2 kelahiran atau 5,9% dari total 124 embrio yang digunakan atau yang diperoleh. Nah, baru setelah itu mereka menggunakan epitel kelenjar susu domba dewasa, ya. Cukup banyak dilakukan transfer intinya. Ya, ada 247 yang ditransfer ke oviduct, ya. Tidak ada yang dipelihara di dalam kultur, ya. Kemudian 29 blastosis itu bisa diretrieve, jadi hanya 11%, ya. Sedikit sekali sebenarnya 11%, tapi it's okay. Kemudian dari 29 ini kemudian dilakukan transfer, ya. Ada 1 dari 13 induk betina yang ditransfer bunting dan menghasilkan 1 kelahiran yang kemudian disebut Dolly, ya, yang ciri-ciri morfologi maupun ciri-ciri genetik, sebenarnya ada ciri genetik atau ada hasil uji genetiknya, uji sequence DNA-nya menggunakan PCR, ya, bukan RT-PCR, menggunakan PCR atau RT-PCR, saya lupa, yang betul bahwa Dolly itu memiliki ciri yang sama dengan induk yang memiliki sel epitel, ya, bukan induk dari sel telurnya, ya. Nah, dengan demikian proof atau positif hasil ujinya adalah bahwa inti sel yang sudah diferensiasi itu bisa direstart, kembali dari yang unipotensial, sel epitel kelenjar susu itu sudah unipotensial, bisa direstart kembali menjadi totipotensial, menjadi inti yang embrional, bersifat embrional, ya. Restart, ini kata restart saya kira banyak Anda temukan dulu pada komputer, ya, pada penggunaan komputer. Jadi kalau komputernya ngehang gara-gara memorinya tidak muat, maka kita tekan tombol untuk restart, untuk mulai kembali dari awal, ya. Jadi sel epitel kelenjar susu ini juga direstart seperti halnya kita merestart komputer, ya, berangkat lagi dari awal sehingga totipotensial. Ya, ini tadi saya kira sudah saya diskusikan, ya, sebagai sumber penyembuhan sumber sel untuk penyembuhan berbagai penyakit. Jadi selain sebagai sumber organ, mungkin juga bisa digunakan sebagai stem cell untuk penyakit-penyakit degeneratif, ya. Jadi kalau misalnya saya khawatir saya akan mengalami banyak degenerasi sementara saya kaya raya begitu, maka saya bisa membuat klon diri saya, tapi bukan untuk menghasilkan kembaran, tapi hanya menghasilkan beberapa jenis sel yang bisa digunakan untuk nanti memperbaiki bagian-bagian tubuh saya yang mengalami degenerasi, ya. Jadi misalnya otak, sel-sel otaknya banyak mati, bisa ditanam di sana menjadi cerdas kembali, gitu, ya, menjadi muda kembali dan seterusnya. Juga otot jantung dan otot ginjal, ya. Jadi organ-organ vital di dalam tubuh kita bisa saja nanti diperbaiki dengan menggunakan stem cell dari klon transfer inti sel ini, ya.
juga kemungkinan menjadi cara baru reproduksi karena orang tidak akan memerlukan lagi apa namanya pasangan hidup, mungkin yang diperlukan hanya sel telur dan inti sel begitu ya. Bioetikanya secara umum bisa diterima atau waktu itu belum bisa diterima, tapi saat ini saya kira sudah bisa diterima, terutama untuk digunakan di dalam pengembangan ternak ya. Nah, lucunya pada waktu itu di tahun 2000-an itu negara-negara maju ada yang menerima dan ada yang menolak ya. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Kemudian negara berkembang tidak bersikap ya. Nah, selalu menarik perhatian adalah begini, bahwa teknologi IVF yang pertama kali dikembangkan juga di Inggris ya, Roslin Institute yang di mana teknologi cloning ini muncul itu juga dihasilkan di Inggris ya. Kemudian kalau kita kenapa bisa di Inggris begitu ya, karena di negara itu kelihatannya patokan bioetiknya tidak terlalu ketat atau tidak sekeras di negara-negara yang lain ya, sehingga banyak eksperimen-eksperimen biologi bisa dilakukan dan kemudian menghasilkan sains yang sangat menarik perhatian ya. Nah, yang tadi saya sampaikan atau saya diskusikan tentang daging ayam dari kultur jaringan itu dikembangkan di Singapura ya. Kenapa di Singapura? Kelihatannya persoalannya sama. Singapura adalah negeri di timur, di negeri di wilayah timur yang memiliki kesempatan mengembangkan ekonominya sangat stabil, masyarakatnya kaya, dan kemudian masalah bioetiknya tidak akan terdiri dari banyak etnis, ada Cina, India, kemudian Melayu, Arab, dan seterusnya. Terdiri banyak agama yang kemungkinan faktor etika atau bioetikanya tidak mengalami persoalan di sana ya. Jadi tampaknya mereka atau para pengembang itu sudah mempelajari sampai detail sedetail itu sehingga dimungkinkan untuk memunculkan sesuatu di sana. Baik, tiba-tiba melompat ke kembar, harusnya partenogenesis dulu ya. Ya, tadi partenogenesis sudah saya singgung sedikit. Memang belum ada gambarnya. Kalau kembar ini dari kembar ini bisa dua macam ya. Bisa kembar dari banyak sel telur ya. Jadi dari sel telur yang berbeda. Nah, ini umum dijumpai pada non mamalia ya. Pada non mamalia. Jadi ayam itu satu induk ayam itu bisa bertelur sampai 12 butir. Artinya anaknya sebenarnya kembar 12. Ya, meskipun lahirnya tidak bersamaan atau ditelurkannya tidak bersamaan, setiap hari satu begitu ya. Nah, juga pada hewan-hewan di bawah aves, jadi ada reptil, ada amfibi, ada pisces atau ikan, itu jumlah telurnya banyak dan artinya anaknya sebenarnya adalah kembar dalam konteks ini ya. Nah, tapi pada mamalia itu tergantung pada spesies. Ada spesies-spesies yang jumlah anaknya banyak, misalnya mencit, tikus, kelinci, ya, keluarga mamalia pengerat itu secara umum anaknya banyak. Kemudian keluarga kucing dan anjing atau caninus juga, felin dan caninus juga anaknya biasanya kembar, ya. Kembar beda sel telur, karena memang beda-beda. Kemudian yang juga bisa mengalami itu adalah beberapa ungulata, beberapa hewan ternak seperti babi, domba, dan kambing yang berukuran sedang. Sedangkan ternak dengan ukuran besar seperti kuda, sapi, gajah bukan ternak ya, tapi hewan mamalia berukuran besar biasanya anaknya cuma satu. Ya. Jadi jarang sekali terjadi kembar. Kalau toh termasuk primata ya, kalau toh kehamilan hewan itu menghasilkan kembar lebih dari satu, biasanya salah satunya akan mengalami kekalahan atau tidak tumbuh dengan sempurna. Jadi sapi itu kalau anaknya dua maka yang satu tidak tumbuh dengan baik. Ya. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia secara umum melahirkan satu bayi, ya, secara umum satu bayi, tetapi
dimungkinkan melahirkan bayi kembar, apa namanya, kembar beda sel telur, ya, karena berbagai faktor, ya, umumnya adalah faktor hormonal. Ya, itu kembar beda sel telur. Nah, ada kembar dari satu sel telur atau kembar kembar identik atau kembar siam. Ya. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ketika embrio berkembang menjadi dua sel, menjadi morula, maka bisa saja dia yang pertama lepas dari zona pelusida dan apa namanya membentuk dua embrio utuh, ya. Dua membentuk blastosis, dua blastosis yang utuh yang terpisah secara jelas, ya. Kemudian inner cell mesh-nya masing-masing apa namanya membangun badan embrio, ya. Dua embrio ini terimplantasi, ya. Jadi pada satu kehamilan korionnya terpisah dalam dua wadah yang berbeda, amnionnya juga dalam dua wadah yang berbeda. Ya, kembar ini kalau lahir pasti akan menjadi anak yang dua-duanya tampan atau dua-duanya cantik. Ya. Dua-duanya cantik-cantik atau tampan-tampan. Ya. Kemudian kemungkinan kedua adalah blastosisnya tidak membelah, jadi tetap hanya satu blastosis, tapi inner cell mesh-nya ada dua. Ya, ada dua, dan kemudian ketika implantasi dia membangun satu plasenta yang besar dengan dua badan embrio yang relatif terpisah di dalam dua amnion, tetapi di dua, dalam dua kantung amnion, tetapi di dalam satu kantung korion, ya. Masih aman dan apa namanya embrionya terpisah secara sempurna, sehingga fetusnya terpisah secara sempurna, sehingga anak yang dilahirkan tetap saja kembar siam tapi terpisah. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah blastosisnya tidak membelah jadi dua, jadi tetap satu blastosis. Inner cell mesh-nya juga tidak membelah menjadi dua badan embrio, tetapi mengumpul di satu titik, tetapi membangun dua calon bayi, ya, yang saling apa namanya nempel seperti ini. Bisa jadi ketika, jadi apa yang terjadi kalau implantasi seperti ini, maka akan ada satu kantung amnion dan satu kantung korion. Jadi Anda bisa melihat bedanya, yang paling atas adalah dua korion dan dua amnion, yang tengah satu korion, dua amnion, dan yang bawah satu korion, satu amnion. Nah, kembar yang ini akan banyak menghasilkan masalah, ya. Kalau dia terpisah sempurna mungkin ada masalah, tetapi kadang-kadang dia akan menempel kembali, sehingga menghasilkan beberapa kondisi yang harus ditangani oleh dokter ahli. Ya. Ini adalah salah satu contoh kembar siam, ya. 30 tahun yang lalu, 1987, bayi ini kepalanya berdempetan seperti ini, ya, jadi kembar dengan kepala berdempetan seperti ini. Kemudian dilakukan operasi pemisahan, ya, oleh dokter siapa, Patmo siapa, yang kemudian menjadi orang tua mereka, orang tua asuh mereka. Ya. Ada yang tahu namanya? Ya. Silakan nanti dicek, ini kemudian dewasanya yang sebelah kiri si Yuliana itu menjadi dokter, ya, menjadi dokter, jadi sekolah kedokteran, kemudian menjadi dokter, jadi di bawah asuhan dari dokter yang dulu mengoperasi mereka. Ya, yang sebelah kanan adiknya Yuliani lulus dokter dari Institut Pertanian Bogor. Jadi dua-duanya adalah anak yang sangat cerdas, yang apa namanya ya memang kemudian dibiayai, semuanya dibiayai oleh Bapak dokter, oleh Pak D dokter yang dulu mengoperasi mereka, ya. Nah, tetapi juga ada kegagalan-kegagalan, jadi kembar tapi gagal, ya, karena gagal membelahnya seperti ini kurang lebih. Jadi dia kembar tetapi hanya sebagian. Di sini kembarnya terjadi hanya di bagian kepala, kepalanya ada dua, tangannya juga hanya dua, badannya dua sebenarnya, tapi tidak terpisah sempurna. Jadi kemungkinan jantung dan saluran pencernaan dan lain-lain hanya satu. Ya. Saya lupa namanya, tapi ini dulu lahir di Rumah Sakit Pelni di Jakarta tahun 2006, ingat saya. Ya, jadi bayi ini kemudian hanya berumur satu minggu dan kemudian meninggal dunia. Jadi kenapa? Karena mungkin sistem penanganan medisnya yang masih belum sempurna, ya, jadi atau ada organ yang tidak berfungsi secara sempurna sehingga mematikan mereka.
Ya, partenogenesis tadi sudah saya bahas, ada sel telur yang membelah berkembang menjadi individu baru. Banyak ditemukan pada serangga, ya, pada serangga itu umum terjadi partenogenesis. Kemudian pada vertebrata itu juga ada pada ikan, amfibi dan reptil, tetapi pada mamalia jarang sekali terjadi. Ya, jarang sekali terjadi, bukan berarti tidak bisa terjadi. Bisa saja terjadi, tetapi jarang sekali dan sulit mengkonfirmasi bagaimana ini bisa terjadi. Ya, untuk sementara hanya sampai di sini cerita tentang partenogenesis. Saya mohon maaf, bahan-bahannya belum terakumulasi dengan baik. Ya, saya persilahkan kalau ada tanya jawab atau diskusi. Halo Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Terkait yang cloning tadi, apakah hasil dari cloningnya itu, maksudnya kayak jadi bayi baru lagi itu atau kemampuan selnya tuh sama ketika mereka di cloning gitu Pak? Maksudnya kayak kalau misalnya selnya diambil dari orang tua, terus ketika dia jadi di cloning, apakah kemampuannya itu sama kayak sel orang tua itu atau kembali lagi jadi seperti dia sehat gitu, Pak? Ya, pada katak itu sampai F7 sehat-sehat saja. Ya, jadi nah tapi pada mamalia terutama pada doli, doli itu mati pada umur 1 atau 2 tahun, jadi umur sangat pendek umurnya. Jadi tidak sempat bereproduksi. Ya. Nah, juga tidak dijelaskan kematiannya karena apa. Misalnya, ya. Tapi bahwa dia sudah berhasil itu adalah satu apa namanya? Satu anak tangga untuk keberhasilan berikutnya, meskipun sudah hampir 20 tahun belum ada lagi, ya, belum ada lagi kisah sukses seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada ya. Ya. Kita aja mungkin yang tidak dapat beritanya atau tidak membaca beritanya atau tidak terinformasi ya. Jadi bisa saja mungkin perusahaan-perusahaan peternakan itu sudah melakukannya tetapi tidak melakukan publikasi. Jadi yang penting ternaknya bagus semua begitu ya. Gitu, kita tidak tahu apakah dia kemudian menjadi muda kembali atau ya tentu saja muda karena dia baru lahir si dolinya. Ya, tetapi pertanyaannya kemudian adalah mengapa umurnya pendek begitu. Ya. Itu yang belum atau tidak ada informasi. Saya tidak punya informasinya. Tapi mungkin ada di web kalian. Atau di publikasi ilmiah yang publishable. Yang publish maksudnya, yang bisa dipercaya. Saya kira gitu, Iman. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Iya, duluan aja. Iya, silakan Ade. Iya Pak, kalau mau tanya tentang tipe-tipe sel yang baik buat digunakan buat cloning tuh apa ya? Tadi soalnya di jurnal cuma dijelaskan 3 ya. Kalau nggak salah tuh yang pertama ada epitel kelenjar susu, yang kedua saya lupa, sama yang ketiga tuh embrional. Apakah itu 3 sel yang selalu dikloning atau ada sejenis sel lain yang bisa dikloning ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira sel lain boleh dicoba, ya, boleh dicoba. Itu kan pendekatan si tim Ian Wilmut dan kawan-kawan ini apa namanya? Melakukan pendekatan dari embrio. Jadi transfernya itu dari embrio ke embrio. Jadi kenapa embrio ke embrio? Logikanya dari embrio ke embrio kompatibilitasnya masih sama-sama totipotensial. Ya. Kemudian jadi kompatibilitasnya tinggi sekali. Harusnya tingkat suksesnya tinggi, tapi kenyataannya tidak. Ya, jadi ada sesuatu yang pada waktu itu tampaknya belum dipahami kenapa seperti itu. Kemudian yang kedua dengan menggunakan fibroblas atau mesenkim, ya, fibroblas dari fetus adalah mesenkim, mesenkim ke embrio, ya, atau ke sel telur. Nah, levelnya sudah berbeda karena mesenkim itu sudah diferensiasi. Ya, meskipun diferensiasinya mungkin baru beberapa kali dan mesenkim itu masih apa namanya multipotensial, ya mungkin sudah tidak pluripotensial tapi masih multipotensial, masih bisa menjadi berbagai jenis sel seperti otot, tulang dan lain-lain. Ya, Anda harus kembali ke mata kuliah
perkembangan hewan, ya, tentang diferensiasi sel pada embrio. Kemudian yang ketiga baru menggunakan sel epitel kelenjar susu yang dia adalah unipotensial, ya, atau monopotensial. Jadi sudah terdiferensiasi jauh dan kemudian bisa di-restart kembali ke titik awal menjadi totipotensial. Itu sebenarnya temuan penting dari proses cloning atau transfer inti sel itu. Ya, jadi kadang-kadang membacanya lebih mudah dari bawah karena dari bawah adalah embrional ke embrional, ya. Jadi embrio inti selnya embrional, donor sitoplasmanya adalah sel telur, ya, sel telur yang juga karakternya embrional. Yang level kedua di atasnya adalah fibroblas fetus atau mesenkim, itu levelnya adalah multipotensial, ya, multipotensial. Dia masih bisa menjadi banyak jaringan di dalam tubuh, ya, tetapi hanya menjadi jaringan saja. Jadi mungkin jadi otot atau jadi tulang atau jadi sel-sel yang lain. Ya. Kemudian kalau yang atas, yang epitel kelenjar susu, itu sudah monopotensial atau unipotensial. Saya kira begitu penjelasannya, Ade. Iya Pak, udah mengerti. Terima kasih ya Pak. Oke, yang berikutnya tadi siapa yang tabrakan tadi? Udah siap Pak. Silahkan. Mau nanya tadi kan yang di slide Bapak tuh ada yang masalah ketika kita cloning, salah satu tujuannya tuh ingin ngebuat organ gitu kan Pak? Iya. Nah saya bingungnya bagaimana cara kita ngebuat satu organ dengan menggunakan cloning tapi gak bermasalah di MHC-nya ketika ditransplantasikan gitu Pak. Soalnya mikirnya nanti kan berarti sistem imun tuh akan bereaksi terhadap sel yang kita cloning gitu Pak. Jadi yeah, gimana cara kita membuat MHC yang sesuai gitu Pak? Iya, yeah, jadi selama ini transplantasi organ itu kan masalahnya ada di MHC-nya kan, di compatibility complex dari molecular high compatibility ini. Ya, nah. Harapannya kalau misalnya saya membuat organ dengan menggunakan inti sel dari saya sendiri, harapan saya adalah tingkat kompatibilitasnya akan tinggi sekali sehingga tidak ada hambatan imun sistem gitu. Jadi tidak dianggap benda asing karena itu berasal dari saya sendiri. Secara teknis masih sangat sulit tentu dilakukan, ya. Karena apa? Karena bagaimana mungkin menumbuhkan atau membangun atau mengembangkan satu organ tanpa mengembangkan organ yang lain dari satu individu gitu. Jadi misalnya embrio yang dihasilkan kemudian ditanam di dalam rahim seorang ibu begitu, tapi nggak boleh ada otaknya, nggak boleh ada tulangnya, nggak boleh ada organ-organ yang lain supaya hanya jadi jantung saja karena saya si empunya sel lainnya adalah saya si empunya sel lain itu ingin mengganti jantung saya yang lama ini yang sudah degeneratif mungkin begitu ya dengan jantung yang baru dari cloning saya begitu ya. Jadi ya imajinasi kan boleh saja ya, meskipun mungkin sangat sulit untuk diwujudkan ya, tetapi itulah manusia karena manusia ini penuh dengan imajinasi ya. Jadi seperti itu kurang lebih, termasuk misalnya ingin bikin ginjal begitu, nanti harapannya ketika transplantasi ginjal tidak ada lagi urusan dengan MHC. Kenapa? Karena si klon ginjal hasil klon itu adalah dari sel saya, jadi artinya memiliki karakter sama dengan saya dan kompleksitas molekuler HIV itu MHC-nya itu akan sangat kompatibel sehingga tidak ada masalah lagi ketika dilakukan transplantasi. Ya, masalahnya adalah membuat organnya itu sendiri bukan MHC-nya. Begitu penjelasannya. Sampai sekarang belum ada. Ya. Sampai sekarang transplantasi organ masih mengandalkan donor, ya. Belum ada yang mengandalkan klon. Belum ada satupun klon yang lahir untuk menghasilkan donor, menghasilkan organ yang akan didonorkan. Begitu jawaban saya. Siapa tadi? Enggak kelihatan saya enggak. Jose, Pak. Jose ya. Jose Fani ya. Oke, terima
Iya. Masih ada pertanyaan, Jos? Enggak, saya cuma sekarang lagi mikir gitu aja, Pak. Apakah mungkin gitu kita membuat satu sistem cloning gitu, Pak, di mana bagian membran selnya tuh dia nggak punya glikoprotein yang bisa direkognisi sama sistem imun gitu, Pak. Untuk menghindari, kalau misalnya tadi kan kata Bapak, kalau misalnya kita mengkloning dari satu sel tertentu kan sangat sulit untuk menghasilkan hanya organnya aja gitu. Jadi apa, saya mikir apakah mungkin justru kita membalikkan cara gitu, Pak. Jadi kita membuat satu cloning di mana tidak punya glikoprotein membran gitu, Pak. Jadi MHC-nya nggak bakal bermasalah. Ya, bisa saja. Bisa saja. Anda bisa menggunakan teknologi knockout yang minggu lalu saya diskusikan. Ya, baik yang itu yang paling kuno yang saya pakai, gitu, yang nggak kuno, ya bukan paling, tapi yang sudah kuno maupun yang lebih baru, misalnya dengan LOXP maupun menggunakan CRISPR, ya, menggunakan CRISPR, ya, teknologi yang manapun bisa saja. Jadi glikoproteinnya ditiadakan dari permukaan. Nah, tetapi apakah juga itu tidak akan juga berbahaya karena glikoprotein di permukaan membran itu kan diperlukan di dalam sistem imun. Jadi pengenalan sistem imun sebenarnya. Ya, jadi kalau nggak ada itu mungkin tidak ada, atau sistem imunnya tidak berfungsi dan Anda mungkin atau kita makhluk hidup mamalia ini dalam waktu sekejap akan hilang dari muka bumi karena begitu mudah untuk terinfeksi dan lain-lain. Ya. Jadi itu kan pagar-pagar yang dibuat supaya tidak terjadi autofagi, istilah autofagi lagi populer sekarang karena puasa ya. Ya, autofagi tetap terjadi, tetapi untuk sel-sel yang sudah mengalami degenerasi atau sel yang sudah siap untuk memang siap mati. Ya, kalau sel masih muda, dia tidak diotofagi oleh sel darah putih. Begitu, Yos. Ya, bisa saja, cuman dampaknya mungkin terlalu besar. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Masih banyak waktu, masih 10 menit. Habis? Enggak ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya kira ini bahan terakhir yang saya punya, jadi masih ada waktu 2 kali pertemuan, ya. Tapi saya terbuka untuk diskusi, jadi hanya saya tidak atau belum menyusun presentasi yang bisa saya kuliahkan kepada kalian. Ada beberapa, tapi terpecah-pecah sehingga tidak membentuk satu bangunan. Jadi seperti partenogenesis dan kembar ini baru saya tambahkan karena kemarin ada pertanyaan dari kelas yang lain tentang percobaan apakah mungkin manipulasi embrio dilakukan untuk partenogenesis. Ya, sangat mungkin ya, pada mamalia sangat mungkin. Kemudian kembar juga sangat mungkin ya. Jadi itu bisa dilakukan secara sengaja sebenarnya dengan teknologi cloning. Ingat saya banyak klaim di awal keberhasilan cloning itu, kemudian banyak ilmuwan yang mengklaim bisa melakukan cloning yang ternyata adalah kembar ya, kembar yang pertama ini. Jadi blastomer dari morula dipisah-pisah kemudian
dari setiap blastomer itu bisa menjadi satu individu baru, ya. Jadi karena ini masih totipotensial, ya, itu jadi sangat dimungkinkan itu dilakukan secara eksperimental, ya. Meskipun kemudian tidak ada studi yang bisa dilanjutkan karena memang hanya sampai di situ. Ya. Kemudian partenogenesis juga dipertanyakan karena apakah partenogenesis itu hanya terjadi sampai reptilia saja, ya. Justru tidak, di awal studi atau penemuan itu partenogenesis ditemukan pada aves, ya, pada ayam, ya, pada berbagai jenis ayam, dan kemudian baru belakangan diketahui, bukan belakangan artinya, itu terjadi kurang lebih satu abad yang lalu, satu atau satu setengah abad yang lalu, ya. Nah, kemudian diketahui bahwa sebenarnya partenogenesis masih terjadi pada semua level dari atau semua level taksonomi dari hewan, ya, termasuk pada mamalia. Dan kemudian yang menarik adalah seingat saya ada eksperimen menggunakan partenogenon. Partenogenon itu adalah blastomer dari hasil partenogenesis dengan blastomer dari embrio normal, sehingga dia menjadi kimera. Ya, dia menjadi kimera, apakah kimeranya bisa hidup atau tidak, karena apa? Karena sel telur atau blastomer dari partenogenon itu karakternya sangat mirip dengan induknya, ya, sangat mirip dengan induk betinanya. Kalau dia betina unggul, ya anaknya pasti unggul. Masalahnya ketika partenogenon itu ditransfer ke dalam ovida atau uterus, jarang sekali yang bisa menghasilkan kelahiran. Ya, setahu saya pada sapi dia bisa bunting sampai umur 60 hari dan kemudian mengalami spontaneous abortion, ya, aborsi spontan atau keguguran. Ya, pada manusia saya tidak punya informasinya secara detail, ya, meskipun tentu saja ada informasi-informasi yang dari keyakinan agama mungkin bisa dijelaskan dengan menggunakan kemungkinan terjadinya partenogenesis, tapi tidak ingin saya membicarakannya di sini. Begitu? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dua minggu terakhirnya, kita masih punya dua minggu pertemuan, moga-moga. Ya, saya ingin mahasiswa melakukan presentasi, jadi biar saya ganti yang mendengarkan presentasi dari kalian. Ya, saya yakin kalian pasti punya banyak pengetahuan yang berkaitan dengan bioteknologi hewan. Ya, Anda boleh mempresentasikan apa saja yang berkaitan dengan bioteknologi hewan, mau kultur sel, mau scaffold yang dikembangkan oleh Bu Aang sekarang ini, ataupun transgenik yang juga dikembangkan Pak Indra, atau yang lain, ya, terserah. Nah, tapi karena tidak mungkin 36 orang presentasi dalam dua minggu, maka saya akan kelompokkan kalian menjadi 6 kelompok saja. Ya. 6 kelompok, jadi masing-masing kelompok 6 orang. Ya. Silahkan didiskusikan secara online mungkin, ya, diskusinya, topik apa yang akan Anda presentasikan, dan seterusnya, ya, siapa yang akan presentasi pertama dan seterusnya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Saya tidak ingin menentukan siapa di kelompok berapa, ya. Kalian yang akan mengundi sendiri di antara kalian 6 kelompok, Anda masuk di kelompok berapa, dan kemudian topik apa yang akan Anda presentasikan, ya. Nah, ini adalah bagian dari training di mata kuliah ini, karena menurut saya mahasiswa harus bisa mengkaji publikasi, membaca publikasi dengan kritis, ya, dengan kritis, sehingga dan menyampaikannya ke orang lain bahwa Anda betul memahami publikasi itu, ya. Nah, presentasinya saya kira 2 jam untuk 3 kelompok, tidak banyak, jadi mungkin hanya 15 menit presentasi atau 20 menit presentasi dan 20 menit tanya jawab. 20 berarti 40 kali 3 120, ya, jadi kurang 10 menit nanti, ya. Jadi moga-moga masih bisa tercover oleh sistem CX. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, ya?
Anissa, tolong dikoordinasikan siapa di kelompok berapa ya. Saya kira apa namanya, Anda cukup kompeten untuk melakukan itu. Nah, kemudian siapa yang harus presentasi minggu depan tanggal 23 dan kelompok berapa yang harus di tanggal 30, silahkan sekalian dibagi di sana ya. Baik, terima kasih atas partisipasi dalam kuliah hari ini. Meskipun tanya jawabnya kurang berkembang menurut saya ya, kalian harus banyak bertanya. Minggu depan kalau kalian presentasi mungkin saya akan banyak bertanya. Ya. Saya kira saya cukupkan di sini. Masih ada waktu nggak? Masih 2 menit, mungkin masih ada pertanyaan? Menurut jam di HP saya masih ada 2 menit, menurut laptop saya tinggal 1 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Terima kasih. Kita tunggu.